Puskesmas di Kota Palembang mulai melakukan vaksinasi pada warga berusia lanjut. Di Puskesmas 5 Ilir Palembang salah satunya, warga lansia mendatangi puskesmas untuk disuntik vaksin. Di puskesmas ini terdata 1.500 lansia terdata sebagai penerima vaksin. Proses vaksinasi dilakukan bertahap dan ditarget selesai April mendatang. Tata semua sasaran kita untuk lansia itu 1.500 dan ditargetkan bisa selesai itu di April 2021. Jadi ini kita untuk pertama kita targetkan cuma satu session. Jadi satu session itu terdiri dari 20 yang divaksin. Warga lanjut usia menyambut antusias vaksinasi tersebut. Mereka optimis vaksinasi bisa mengurangi penyebaran COVID-19, terlebih mereka termasuk yang rentan dengan penularannya. Karena kita yakin pemerintah sudah mengobservasi semua, sudah memeriksa semua, baru bisa diberikan kepada rakyat. Kita yakin. Sebelum disuntik, khusus lansia lebih dulu diperiksa kesehatan. Apabila tak memenuhi persyaratan, proses vaksinasi ditunda atau dibatalkan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.